Dan saya itu adalah surga yang sedang saya jalani ini. Dan saya, ya Allah, hamba ini darimu. Sekarang diurus olehmu di dunia. Nanti ada saatnya akan berpisah dengan dunia ini. Baik dunia yang hancur duluan atau kita yang hancur duluan. Kemudian kita akan menjalani kehidupan ke alam yang berikutnya, alam barzah. Tidak akan pernah kita bisa menolaknya. Pasti kita akan masuk ke lubang itu. Ajal akan tiba kepada kita. Mungkin di ruangan ini ada yang puluhan tahun lagi. Mungkin juga ada yang tinggal beberapa tahun dan beberapa bulan lagi. Atau mungkin pertemuan dengan orang-orang yang kita cintai terakhir tadi itu. Mungkin juga kita nelpon orang tua kita terakhir tadi itu. Atau mungkin belum nelpon hari ini. Belum menanya kabar. Dan bayangkan ayah dan ibu kita saat ini. Sampaikan kepada ayah dan ibu kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah begitu banyak berjuang untuk kita, merelakan harga dirinya hilang untuk melahirkan kita, merelakan nyawanya untuk kita. Kemudian sampaikan kepada beliau, wajahnya ada di depan kita, wahai ibu, wahai ayah, baik yang masih hidup ayah, ibu, maupun yang sudah wafat, sampaikan, wahai ayah ibu, aku mulai saat ini berjanji akan menjadi kendaraan engkau untuk masuk ke surganya. Aku mulai hari ini berjanji untuk menjadi wasilah engkau dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Allah, engkau masih mengumpulkan kami dengan orang-orang.